Hai, ketemu lagi dengan Idol Fikri di sini. Sebelumnya aku ucapin terima kasih buat semuanya yang udah ngeklik video ini, yang udah nonton video ini. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan satu apapun. Kalau yang lagi sakit langsung disembuhkan karena denger suara aku sama denger video reaksi dari aku. Dan yang pasti hari ini aku ngereaksiin video dari idolanya kalian. Ya, kali ini aku ngereaksiin videonya Selfie Yama. Tapi kali itu duetnya tuh gak bareng sama Vildan ataupun gak bareng sama Lesti. Tapi kali ini duetnya bareng juara Lida juga. Jadi juniornya Selfie nih ceritanya nih ya kalau di Lida ya. Siapa lagi coba juaranya Lida yang suaranya melengking, tinggi, enak banget, cengkoknya unik banget. Itu dia, Faul Gayo. Big applause buat Faul. Sekarang namanya jadi Faul Gayo ya, karena memang asalnya Faul kan dari Gayo. Jadi dia membawa nama daerahnya di belakangnya, Faul Gayo. Keren juga sih. Nah, kali ini tuh Selfie duet sama Faul atau featuring sama Faul nyanyiin lagu Cukuplah Cinta dari Bang Adibal. Sebenarnya aku nggak pernah denger sih lagu ini, jujur ya. Aku nggak pernah denger lagu ini sama sekali. Jadi aku nggak tahu ini lagu seperti apa lagunya. Dan ini pertama kalinya aku ngereaksiin video ini dan pertama kalinya aku dengerin lagu ini seperti apa. Habis ini mungkin aku akan denger original songnya. Yang nyanyi juga Bang Adi kayaknya nih lagunya. Kita dengerin versi Bang Adi sama versinya Faul sama si Selfie. Tapi pertama ini aku mau denger Faul sama Selfie dulu. Kalau yang Bang Adinya nanti aja, off the record. Langsung aja kita tontonin lah daripada penasaran-penasaran. Selfie sama Faul nyanyiin lagu Cukuplah Cinta. Tapi sebelum itu, buat teman-teman semuanya yang lagi nonton video ini, yang belum subscribe channel aku, jangan lupa langsung tombol subscribe-nya dipencet dulu sama jalan-jalan ke Instagram aku ya. @idolfikri_kdi. Kasih tahu informasi apapun, video apapun yang pengen kalian reaksiin. Langsung kita tontonin aja Selfie sama Faul nyanyi lagu Cukuplah Cinta. Enak nih awalnya nih musiknya. Wow. Ini sih dari warnanya sih aku suka sih. Ada grading-grading warnanya gitu kan. Nggak sekedar syuting-syuting aja tapi warnanya tuh masih dimainin, di grading gitu warnanya. Oh, move. Mampus, aku stop dulu. Enak banget, sumpah enak banget. Aku menanti. Suara Pak Uli bening sih, jadi enak banget suaranya. Oh. Oh my god. Wow. Kapan bertemu? Gitu gak sih tadi neninya? Nadanya enak banget sumpah. Rasanya sih yang utama tuh rasanya. Rasanya enak banget. Ini nadanya nih, ni na 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 na. Kalau lagunya Bang Adi sendiri kan berarti nggak duet ya. Tapi ini dibikin mereka tuh jadi duet. Ini aku belum tahu refnya kayak gimana, siapa yang bakal ngalah karena Faul sih lumayan tinggi suaranya jadi agak aman sih sebenarnya. Kita denger aja saat ref ya. Kalau Selfie sih aku ngerasa ini agak rendah soalnya buat Selfie. Cepatlah cepat. Enak banget. Aku dengar bagian itunya doang tuh. Pas kalau lihat di IG-nya Selfie kan, promonya kan bagiannya itu datanglah datang sayang. Na 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 na. Na 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 na. Enak banget cengkoknya, enak banget mereka bermain di sini. Ini dua-duanya kan gila cengkok ya.
Selfie cengkoknya mampus. Baul cengkoknya mampus. Ini adu cengkok lah mereka di sini nanti. Ini baru awal nih. Memang cara selfie sama cara Paul nih beda banget ya. Cara pembawaannya dari cengkok-cengkoknya udah beda banget. Gila, gila. Dinamikanya enak banget. Na 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 na. Na 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 na. Terus dia ambil selfie kan. Kapan bertemu? Sumpah cuy, ini rasanya nonjok banget. Kayak ya kayak kita kangen gitu enggak sih? Jadi denger tuh kayak jadi senyum-senyum sendiri gitu loh. Ini musiknya berasa kita kayak di panggung DA nggak sih? Panggung DA, panggung Lida. Yang musiknya tuh megah, musiknya tuh kayak syahdu. Semua tuh jadi satu gitu. Oh, tinggi banget. Wow, tinggi banget. Gila. Range vokalnya Paul ini kan lebar ya, luas range vokalnya. Jadi menjangkau nada-nada tinggi itu enak banget kalau buat orang range yang luas gitu. Apalagi duet sama cewek, jadi dia bisa ngambil suara yang tinggi-tingginya dan ceweknya nggak perlu terlalu ngalah banget sampai rendah banget nadanya. Cengkoknya Paul, Paul gila lu cengkoknya parah parah parah, cengkoknya gila. Pas selfie masuk tuh kayak langsung yes gitu. Selain tinggi banget kan. Selain langsung sas, enak banget masuknya. Membagi rasa curahan jiwa. Oh my god. Datanglah datang sayang, rinduku tak terbilang padamu sayang. Gila gak sih, aku tuh berasa kayak kerinduannya mereka tuh. Dan bau dan badanku tuh ikut-ikut kayak yang sat-sat ikut cengkoknya mereka gitu. Otomatis badan-badan tuh kayak ngegoyang sendiri gitu loh. Enak banget, sumpah. Aku menanti. Makin banyak tuh cengkoknya. Karena aku terlalu konsen ke cengkok kali ya. Memang karena mereka berdua ini terkenal dengan cengkok yang banyak dan keriting banget. Jadi kalau denger mereka bercengkok kayaknya wow, wow, wow gitu. Bagian kapan bertemu
ke-nya aja udah dicengkokin lagi. Kekasihku. Di samping rasanya yang enak, cengkoknya yang banyak, visualnya juga enak banget, colornya cakep, suka aku color-colornya juga. Bener yang aku bilang tadi kan, ini tuh berasa di panggung DA, berasa di panggung LIDA. Bener-bener dibikin berbeda banget sama mereka nih. Dari yang pertama sama yang setelah rap nih nyanyi lagi kan, pengulangan gitu kan, tapi mereka bikin beda. Dan memang musiknya juga enak. Wow, tadi satu napas. Engkau tak datang, aku merindu. Kayak tadi satu napas deh. Dan hebat sih Paul ini mah. Suara-suara orang Aceh tuh memang, bilang apa ya, ciri khasnya tuh beda gitu suara-suara orang Aceh. Kayak suara si Tompi gitu kan, punya ciri khas gitu suaranya tuh. Tipis melengking tapi enak banget. Jantungan gue sumpah. Selain engkau. Ditembak lo sama selfie ke nada itu. Aku harus berkata apa ya, gila. Ngagetin banget, sumpah itu ngagetin banget, part paling ngagetin. Kira aku tadi mikirnya kan, selain engkau. Paling gitu kan, kayak pertama kan. Ternyata selain engkau dimainin nada atasnya. Cakep. Makin ke belakang makin beracun ya ternyata suaranya selfie sama Paul, cara bernyanyinya selfie sama Paul makin kasih racun banget, ini racunnya banyak banget dikasih di belakangnya. Hai, gila, ini lagu benar-benar yang dimainin banget kayak roller coaster, naik turun dan mengguncang jantung gitu rasanya. Beda. Aku menanti pada harimu. Dan makin apa ya, makin enaknya saat lagi nonton ini dan dengerin tuh, mereka berdua tuh nggak pernah satu frame. Jadi nggak ada satu frame, jadi terkesan tuh kayak nyanyi sendiri-sendiri. Jadi rasanya tuh makin mantep. Karena memang ini lagu kangen, lagu rindu gitu kan. Jadi kayak nunjukin benar mereka tinggal satu frame gitu untuk saat ini ya, sampai saat ini tuh. Itu yang bikin rasanya tuh makin jadi gitu. Oh.
Oh. Tadi pas dengar yang bagian dari awal ya, dari awal pas aku dengar kapan bertemu, oh kekasihku. Aku paling suka notasi di bagian situ. Kapan bertemu. Bagian itu tuh enak banget notasinya, yang langsung kita tuh kayak mendayu gitu di bawahnya. Bener-bener itu part notasi yang paling-paling aku suka di lagu ini. Paling ya, paling aku suka ya. Dan bagian datanglah datang sayang, na 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 na. Itu tuh kayak racunnya gitu gak sih? Kan setiap lagu tuh memang harus ada racunnya kan. Dan itu aku rasa racunnya itu datanglah datang sayang, na na na. Part itu tuh part racun banget di lagu ini. Ada beberapa kali juga pengulangan di bagian situ kan. Dan itu jadi kayak nempel banget di kuping tuh, langsung kayak endol. Makanya selfie juga kan promonya di IG-nya kan di part itu kan. Itu benar-benar part racun banget sih aku bilang. Dan ini keuntungannya adalah di sini tuh karena Faul punya range vokal yang tinggi banget. Biarpun lagu ini enggak lagu duet, dibikin Faul sama selfie jadi duet lagu ini. Jadi terkesan kayak lagu ini tuh lagu duet ya sih jadinya. Ya, keren lah aku bilang, bagus banget. Ditambah cengkok-cengkok mereka berdua yang parah lah kalau bilang. Ini lagu banjir cengkok sih, benar-benar adu cengkok banget. Ini raja dan ratu cengkok orang dua ini. Improvisasi ada banyak banget, improvisasi, dinamika segala macam semua di sini mah. Teknik-teknik yang sulit-sulit semua dimainin sama mereka berdua di sini, dan rasanya nyatu banget. Rasanya tuh mereka tuh kayaknya, biarpun tadi klipnya mereka tuh gak berbarengan gitu kan, pengambilannya sendiri. Jadi cocok banget sama lirik lagunya. Cukuplah cinta itu ada rindu-rindunya. Jadi kita nonton tuh udahlah suaranya enak, udahlah klipnya tuh nyambung gitu kan sama lagunya, sama liriknya. Pas, klop. Keren. Aku gak nyangka bakal sekeren ini. Lagu ini beneran asli dan ya gak bisa ngomong apa-apa deh. Keren banget. Hah. Dan akan lebih keren lagi kalau kalian semua yang nonton video ini langsung pencet tombol subscribe-nya ya. Jangan lupa tombol subscribe-nya dipencet, baru kalian keren. Sampai ketemu di video selanjutnya ya. Bye-bye.